sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Muslimin muslimat, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-177 daripada suratul Baqarah, yang mana saya telah jelaskan kepada para pendengar sekalian sebahagian besar daripada ayat, daripada makna ataupun tafsiran ayat ini. Dan kita sampai kepada ayat ataupun sambungan ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang bermaksud dan mengerjakan dan mengerjanya seseorang akan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat sekalian, di dalam ayat ini Allah menerangkan beberapa jenis lagi daripada albir, daripada kebajikan yang telah dimulakan ayat ini dengannya, iaitu Allah Ta'ala ingin menerangkan kepada kita apakah itu albir ataupun kebajikan yang sebenar. Maka dalam frasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa jenis kebajikan yang membuktikan kekuatan iman, yang membuktikan kemuliaan akhlak. Lalu Allah berfirman, wa aqamas salata wa ataz zakah, seseorang yang mengerjakan solat atau lebih tepat mendirikan solat serta menunaikan zakat. Mendirikan solat, Allah menggunakan perkataan iqamatus solah, iaitu menunaikan solat pada waktu-waktunya, pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan, secara bersungguh-sungguh dengan memenuhi segala rukunnya, segala sunatnya, di samping mengerjakan dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang telah ditentukan, telah disusun, telah didisiplinkan dalam ilmu fiqh seperti yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun zakat yang dimasukkan dalam ayat ini ialah zakat yang fardu. Zakat yang difardukan untuk setiap umat Islam itu mengeluarkannya dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita tahu, menunaikan zakat bermaksud memberikan zakat tersebut kepada golongan yang berhak untuk menerimanya, daripada golongan fuqara dan masakin dan lain-lain yang Allah tentukan sebagai asnaf, yang dipanggil sebagai asnaf zakat. Cuma kita lihat dalam ayat ini disebut tentang zakat yang fardu, selepas Allah menyebut tentang pemberian harta yang disukai kepada golongan-golongan yang telah kita sentuh sebelum ini, iaitu golongan yang ada hubungan persaudaraan kepada anak yatim dan lain-lain, menunjukkan dan merupakan satu dalil dan bukti bahawa di dalam harta itu, di dalam harta yang diusahakan, yang dikumpulkan, yang dicari itu, terdapat hak-hak orang lain, terdapat hak-hak orang yang mempunyai keperluan selain daripada zakat. Selain daripada yang fardu, yang difardukan, terdapat juga hak-hak orang yang memerlukan, yang mempunyai hajat-hajat tertentu dalam kehidupan mereka. Ini bermaksud apabila di dalam suatu kelompok manusia, dalam satu masyarakat, sama ada di peringkat kampung, daerah, negeri, apatah lagi negara, terdapat atau berlaku suatu keadaan darurah yang menyebabkan kumpulan itu atau orang-orang dalam kumpulan itu memerlukan pertolongan, memerlukan sokongan dalam bentuk ekonomi, maka menjadi suatu kewajipan kepada orang-orang yang berada, orang-orang
orang yang kaya dalam kalangan masyarakat tersebut untuk meluaskan, untuk menyebarkan lagi, meluaskan lagi kawasan ataupun kelompok dalam memberikan bantuan dan sumbangan walaupun melebihi kadar zakat itu sendiri. Maka orang-orang kaya yang memadai dengan membayar zakat sedangkan tidak berusaha ia untuk meluaskan infaknya untuk membantu bagi memenuhi hajat orang-orang yang berhajat, bagi menghilangkan keresahan ataupun penderitaan orang-orang yang menderita, maka dia tidak termasuk ataupun tidaklah mereka digolongkan atau berada di dalam albir yang dimahukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kerana itu terdapat yang dinamakan sebagai sedekah, yang dinamakan sebagai sedekah jariah, yang dinamakan sebagai wakaf, yang dinamakan sebagai hibah dan sebagainya. Bermaksud bagi orang yang beriman dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, tidak memadai dengan hanya menunaikan yang fardu sahaja. Dalam konteks ini tidak memadai dengan hanya mengeluarkan zakat yang wajib sahaja, tetapi turut berusaha membantu, menyumbang, mengatasi masalah kewangan yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang tidak diketahui melainkan dicari, diselidiki dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menyambung lagi dengan firman-Nya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini terjemahkan iaitu dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian. Bermaksud sebahagian daripada bentuk kebaikan itu ataupun bentuk kebajikan itu ialah perbuatan mematuhi apa yang dijadikan sebagai perjanjian, menunaikan setiap perjanjian yang telah dimeterai. Ini merupakan suatu ciri yang penting dalam membuktikan bahawa kita berada di dalam albir itu sendiri. Dinyatakan bahawa dalam frasa ini Allah menggunakan sighah ismul fa'il. Wal mufuna bermaksud iaitu orang-orang yang memenuhi janji mereka. Dinyatakan dalam tafsir bahawa ia menunjukkan perbuatan mematuhi janji itu, patuh kepada janji itu merupakan suatu yang wajib, sesuatu yang perlu diteruskan atau perlu dijadikan suatu akhlak, suatu perangai yang konsisten. Bermaksud apa juga perjanjian yang dimeterai, yang dibuat, maka wajib untuk ditunaikan. Dan dinyatakan dalam tafsir juga bahawa perjanjian yang dimasukkan itu termasuklah perjanjian antara orang-orang yang beriman, orang-orang mukminun yang beriman, perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Perjanjian untuk tunduk kepada apa yang dinyatakan dan disampaikan oleh Allah kepada kita, iaitu agama ini. Perjanjian untuk mematuhi setiap perkara yang ada dalam Islam. Maka itulah perjanjian antara orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian dimasukkan juga termasuk atau meliputi perjanjian yang diikat antara manusia dengan manusia. Seseorang ataupun kumpulan manusia membuat perjanjian dengan kumpulan manusia yang lain, selagi perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Bermaksud perjanjian yang tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mematuhi perjanjian ini, apabila mereka berjanji, mereka akan melaksanakan perjanjian. Apabila mereka bersumpah, mereka akan tunaikan apa yang mereka sumpahkan itu. Apabila mereka berkata-kata, mereka benar dalam kata-kata mereka dan tidak menipu. Apabila mereka diberikan amanah, mereka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pula kepada mereka kerana akhlak yang begitu baik, begitu mulia itu, dengan balasan yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu frasa idza ahadu, tatkala mereka berjanji, menunjukkan kepada tingkah laku mereka, iaitu perbuatan mematuhi, memenuhi perjanjian itu tidak dilakukan secara bertangguh. Idza ahadu menunjukkan bahawa mereka memenuhi perjanjian yang mereka meterai itu dengan segera, dengan bersungguh-sungguh, tidak bertangguh-tangguh.
maka itulah yang dapat kita lihat daripada kalimah ataupun frasa idza ahadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, yang diterjemahkan sebagai dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur ketika perjuangan perang fi sabilillah. Al-ba'sa bermaksud apa yang menimpa manusia berupa musibah, sama ada musibah pada harta seperti kefakiran, kemiskinan. Sementara ad-dharra pula ialah apa yang menimpa manusia pada diri manusia seperti penyakit, deritaan dan sebagainya. Manakala wahil al-ba's ialah bersabar ketika waktu peperangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagi meninggikan kalimah Allah. Dan kalau kita lihat kalimah wasabirin ini dinyatakan atau ditunjulkan dalam bentuk mansub yang tidak sama seperti wal mufun yang dalam bentuk marfu', maka disebut di dalam tafsir bahawa ja'a mansuban 'alal madhi, bermaksud dinyatakan dalam bentuk mansub dalam maksud Allah ingin memuji, memberikan suatu pujian yang istimewa khusus kepada orang-orang yang sabar. Bermaksud ini suatu petunjuk kepada kelebihan dan keutamaan sifat sabar, keistimewaan sifat sabar mengatasi yang lain-lain, seolah-olah ia suatu yang eksklusif sifatnya. Mana suatu sifat yang eksklusif daripada sifat-sifat kebaikan ini, iaitu kesabaran. Kesabaran ketika menghadapi musibah yang menimpa harta, kesabaran ketika timpa musibah pada tubuh badan, dan kesabaran juga ketika menghadapi cabaran bertemu dan bertempur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kepada kita bahawa dalam apa jua cabaran yang mendepani kita sebagai hamba Allah, apa juga musibah yang berlaku dalam kehidupan kita, maka kunci utama untuk berjaya dalam ujian ini ialah kesabaran. Mudah-mudahan Allah golongkan saya dan muslim-muslimat sekalian tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar. InsyaAllah ta'ala. Aqulu qawli.